Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ubaid Aulia. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi video cara cek bantuan UMKM 2,4 juta. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, pemerintah memberikan bantuan sebesar 2,4 juta kepada UMKM. Dan proses pendaftaran sudah dilakukan pada bulan yang lalu. Nah, setelah kita melakukan pendaftaran, kemudian kita akan mengecek apakah kita berhak mendapatkan bantuan 2,4 juta itu. Nah, kita untuk mendapatkan pemberitahuannya, jadi biasanya kita akan dikonfirmasi melalui SMS bahwa kita mendapatkan bantuan 2,4 juta rupiah. Nah, jadi jika teman-teman tidak mendapatkan konfirmasi melalui SMS, teman-teman bisa mengecek sendiri bagaimana apakah kita mendapatkan bantuan UMKM melalui HP kita. Nah, caranya, teman-teman tinggal kita ke buka aplikasi Google Chrome. Di bagian aplikasi Google Chrome ini, teman-teman di bagian pencarian atau telusuri, kita ketikkan saja di sini e-form. .bri.co.id, kemudian garis miring, kemudian BPUM. Selanjutnya kita pilih enter. Nah, teman-teman di sini sudah teman-teman bisa lihat di sini sudah ada formnya. Jadi, kemudian teman-teman kita langsung saja masukkan nomor NIK KTP kita di bagian kolom ini. Oke, saya masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman memasukkan nomor NIK KTP, kemudian teman-teman tinggal kita ketikkan saja di sini kode verifikasinya. Oke, untuk kode verifikasi ini tidak ada tanda spasi ya. Nah, jika kode verifikasi teman-teman itu adalah angka tambahan, contohnya seperti ini 6 plus 2, maka yang diketikkan di situ adalah hasil dari jumlahnya itu, berarti kode verifikasinya adalah 8. Nah, jika kode verifikasinya itu angka dan huruf, maka kita mengkode verifikasinya kita ketik semua 3 2 W kemudian 4 U B. Selanjutnya langsung saja teman-teman pilih proses. Nah, di sini akan ada konfirmasi atau akan ada hasilnya. Di sini sudah ada hasilnya nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Jadi, itulah teman-teman cara cek bantuan UMKM 2,4 juta. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.